Ibda Gusti Ketut Putra, Panit Binmas Polsek Tanjung Duren melaksanakan kegiatan Polmas berkunjung ke kantor pemasaran Tomang Park dan bertemu dengan pihak keamanan serta karyawan dan marketing. Kegiatan kunjungan merupakan keharusan yang dilaksanakan oleh unit Binmas Polsek Tanjung Duren atas kendari dari Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambe Patabang Birana SIK yang bertujuan untuk membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat. Bekerjasama dalam menanggulangi gangguan Kamtibmas untuk menciptakan situasi yang kondusif. Ibda Gusti Ketut Putra menyampaikan himbauan Kamtibmas kepada Bapak Jarot sebagai anggota keamanan untuk meningkatkan keamanan khususnya di lingkungan Tomang Park. Melakukan pemeriksaan identitas serta barang bawaan dari tamu yang datang untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Di akhir kunjungan, Ibda Gusti Ketut Putra membagikan kartu nama yang berisi nomor kontak Polsek Tanjung Duren dan WA pribadi untuk mempermudah komunikasi bila memerlukan kehadiran polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.